Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya AC Mizar dan anda sedang menyaksikan sejuta ringgit Money Drop. Selamat datang kepada penonton-penonton di studio. Juga selamat menonton kepada penonton-penonton di rumah. Fikir, labur dan menang. Itulah dia cabaran di sejuta ringgit Money Drop. Kerana di rancangan ini, setiap peserta diberikan satu juta ringgit. Dan ini adalah wang yang saya maksudkan satu juta ini. Dan kepada anda yang bermain secara online di www.moneydrop.com.my, anda juga mempunyai tugas yang sama. Kita akan bermain sejuta ringgit Money Drop dengan peserta yang pertama yang bakal bermain hari ini, Fazli dan juga Faizul. Fazli dan Faizul. Selamat datang ke sejuta ringgit Money Drop. Fazli dan Faizul, adik-beradik, katanya sekepala. Ya, saya. Dan nampak sama, dua-dua ada satu kepala. Ya. Baiklah, anda dari Ipoh Perak. Ya, saya. Jauh anda merantau. Dan setelah anda naik tangga itu tadi, anda bergelar jutawan kerana sekarang ini saya serahkan sejuta ringgit ini untuk anda. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sejuta ringgit. Ya, satu buku satu, RM20,000. Fazli dan juga Faizul, di mana anda harus lakukan adalah anda perlu menjawab 8 soalan. Anda harus laburkan sejuta ringgit milik anda ini kepada pilihan-pilihan jawapan yang diberikan kepada anda. Anda juga boleh pilih kategori di mana setiap pilihan jawapan satu petak harus dikosongkan. Okay. 60 saat untuk menjawab satu soalan. Wang yang tidak dilaburkan, saya yang punya. Okay, tak bagi. Tak bagi ya? Tak bagi. Okay. Sudah bersedia? Sudah. Sudah. Kalau begitu, mari kita bermain sejuta ringgit Money Drop. Anda harus menjawab 8 soalan dan anda juga memiliki 1 juta ringgit. Dan kategori untuk soalan pertama dari 8 soalan adalah kacang dan kaki. Apa? Kaki, kacang. Kaki, kacang. Mana-mana ya. Kaki pun boleh, kacang pun boleh. Kaki lah, Troy. Kaki lah. Okey, kaki. Kami yakin. Pilih kaki. Kaki. Kami yakin ada kaki ke kategori kaki? Kami ada kaki. Kami ada kaki adalah kategori pilihan anda dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapan anda untuk soalan pertama. Koala. Zirafah. Manusia. Dan buaya. Sejuta ringgit untuk dilaburkan di soalan pertama. Di 8 soalan dan soalan kaki pertama kaki adalah... Kaki panjang. Kaki panjang. Secara umum, mana yang lebih pantas berlari? Koala, zirafah, manusia atau buaya? Sejuta ringgit untuk anda laburkan. Zirafah berlari tapi tak lama lah. Paling pantas. Paling pantas. Masa telah pun bermula. Cuba dulu, tak dulu, tak dulu. Manusia. Secara umum lah. Secara umum ni. Secara sensitif kan. Letak sikit tak dekat ni, Zirafah? Kisah pula-pula, pelik-pelik ni. Anda boleh agihkan pelaburan. Letak jika sikit. Anda tidak yakin, boleh agihkan pelaburan letak anda. 8, 2, hingga 30 saat sekarang ini. 2, 4, 6, 8, 10. 2,000. 400. Mana yang lebih pantas berlari? Koala tak lari, koala buat manjat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fazli dan juga Faizul, soalan pertama. Tidak yakin tetapi anda telah agihkan pelaburan anda di mana anda telah meletakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 300 ribu di zirafah dan 700 ribu di manusia. Di soalan pertama, Fazli dan Faizul, kita saksikan hasil pelaburan anda where the money drops.
Okey, kemang. Okey, tak apa. Sila ke hadapan, sila ke hadapan. Anda masih memiliki RM300,000. Sila ambil kembali wang anda. Fazil dan Faizul, anda masih ada RM300,000. Tapi saya nak tanya, di Ipoh ni tak ada zirafah kan? Tak ada zirafah. Tapi apa, anda pernah lumba lari dengan zirafah ke? Pernah, saya dekat Tepeng. Dekat Tepeng? Anda letak di manusia. Zirafah lagi laju. Okey, kita ada RM300,000 sekarang ni dan anda ada lagi 7 soalan lagi. Kita bermain di soalan kedua. Alright. Dan pasti sekarang ini kategori untuk soalan kedua adalah lempar dan lukisan. Lempar. Ya? Ambil yakin, terus ambil lempar. Ambil orang Perak, lempar katanya. Hazli dan Faizul, lempar. Dan ini adalah pilihan-pilihan jawapan untuk anda di soalan kedua. Pinggan. Cekra. Peluru besi. Dan lembing. RM300,000 untuk dilaburkan di soalan kedua. Dan soalan kedua adalah antara objek berikut yang mana boleh dibaling paling jauh? Adakah pinggan, cekra, peluru besi atau lembing? Lembing. Kami yakin berhentikan terus. Rekod dunia letak lembing lebih daripada 100 meter. Pasti dan Faizul dengan yakin anda nak tambahkan masa? Tak ada, tambah masa. Baik, kita tambahkan masa untuk Pasir Faizul. Nampaknya mereka masih marah dengan saya pasal zirafah tadi. Ya, zirafah lah tu. Kami pelik. Rasanya zirafah lagi lebih perlahan daripada manusia. Macam mana kan? RM300,000 okay. Dilaburkan kepada yes. Lembing. Kita akan saksikan hasil pelaburan anda. Where the money drops. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. Di RM1,000,000 money drop di mana Fazli dan Faizul masih memiliki RM300,000. Dan kepada anda yang bermain secara online, saya harap anda dapat bezakan kelajuan di antara zirafah dan juga manusia, siapa yang lebih laju. Tapi sekarang ini kita di soalan kedua. Kita akan saksikan hasil pelaburan mereka. Where the money drops. Ambil kembali RM300,000 milik anda berdua. Baiklah Fazul, saya harap anda kembali yakin dengan diri anda kerana anda masih lagi memiliki RM300,000. Hanya 6 soalan lagi. Yakin kembali? Yakin. Semangat ya, semangat. Yes. Kita akan bermain di soalan ketiga dan kategori untuk soalan ketiga adalah taring dan rasa. Taring. Rimau. Rasa. Taring, rimau. Rasa. Rasa. Oh, aduh. Rasa terlalu... Okey. Nak serah pada Jay. Buat keputusan. Jawapan kita fikir sama. Tak ada masalah. Memanglah, tapi rasa terlalu am. Taring more... Okey, spesifik. Baik. Saya yakin kita cuba taring. Taring adalah kategori pilihan anda berdua yang sekepala RM300,000 untuk dilaburkan dan ini adalah pilihan-pilihan jawapan anda. Ular tedung. Udang karang. Ayam. Komodo dragon. RM300,000 untuk dilaburkan. Dan ini adalah soalannya. Binatang mana mempunyai gigi di perutnya? Ular tedung, udang karang, ayam dan komodo dragon. Sila laburkan wang anda. Komodo dragon apa? Bewak komodo. Ada, iya. Masa telah pun bermula.
Risau kat sini je. Tengok tu, apa di sini. Ular tedung ada gigi dekat dekat ni. Dah di dalam reptilia ni memang dia tak ada tak ada ni, tak ada tak ada apa. Yang di perut tu yang dekat luar tu bukan bukan gigi dia ke? Sisik. Bukan. Dia bentuk gigi apa tu? Mana? Itu gigi apa? Yang dekat sisik dekat sisik tu. Dia ada bentuk macam kaki. Tinggal 30 saat sekarang ini. Bukan gigi ke? Komodo dragon ada? Ini reptilia. Ini mamalia, ayam, burung. Ini je yang pelik. Takkanlah dua ni ada. So, nak sikit. Sikit lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fazli dan Faizul. Belum pernah lagi saya tengok orang campak 20,000 macam gitu aja. Tapi dah biasa kita tengok kebiasaan anda sekarang ni. RM60,000 di ular tedung, RM60,000 di komodo dragon dan selebihnya di udang karang. Tiga petak pilihan jawapan hasil pelaburan anda, kita saksikan where the money drops. Ayam mesti saya lah. Ayam mana ada gigi? Ayam gigi. Anda masih lagi bersemangat? Ya. Kami boleh main lagi lepas ni. Bagus. Itulah semangat yang kita perlukan. Ya. Kita saksikan sekarang ini. Sekali lagi, where the money drops. Udang garam betul depan. Langan panjang. Ya! Sebenarnya saya acah ya. Udang garam saya pernah makan. Buang biji. Ya ke? Pernah makan udang garam? Okey, anda masih memiliki wang anda. Sila ambil kembali. Wang milik anda sekarang ini. Pernah makan udang karang kan Fazli ya? Ha, lobster. Lobster. Saya rasa sebab ladang karang di perut. Sebab perut dia is body, satu body badan. Mulut dia dekat perut, semua tu tangan dia macam tu. Dia macam ketam lah. Tapi kenapa tak dilaburkan semua tadi? Tadi kurang yakin? 60 saat tak cukup isi. Okey. Anda masih lagi mempunyai RM180,000. Dan sekarang ini kita akan saksikan kategori pilihan untuk soalan seterusnya. Tahun dan Australia. Australia ala pula. Aduh. Try. Kita ambil tahun. Tahun? Tahun. Tahun adalah kategori pilihan Fazli dan Faizul dan sekarang ini tahun. Kita saksikan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Hari. Yes. Please. Jam. Minit. Dan saat. Come on. RM180,000 untuk dilaburkan. Dan soalannya adalah. Dalam setahun, RM31,557,660 adalah bersamaan dengan apa? Hari, jam, minit atau saat. RM180,000 untuk anda laburkan. 360 kali 60. Tak sampai. Betul? Betul. Masa telah bermula. 60. Tak sampai. Minit. Antara dua ni. Satu saat dan minit. Satu saat dan minit. Okey. 300 kali dengan 60. Itu 31 juta tau. 31 juta. 300 kali dengan 60. 300 kali 60. 300 kali 60. 1, 2, 3. 3, 1,800. 1,800 kali dengan 60. 1,800 kali 60 bersama dengan 30 saat saja tinggal sekarang ni. Saat tak? Oh, blank. Saat tak? Ha? Minit. Rasti. Tak sempat nak kira. Seriously, tak sempat nak kira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
dua, satu. Selepas saksikan Fazli dan Fazrul sementara tadi, bila anda saksikan pilihan-pilihan jawapan sebelum soalan, begitu yakin. Tapi bila soalan keluar, kurang yakin. Anda yes. telah laburkan RM40,000 di saat dan RM140,000. Kami bukannya kalkulator, boleh ditekan-tekan dengan pantas. Sebenarnya tadi anda boleh pinjam jari kaki, jari tangan saya untuk kira. Tapi itu cukup. Semua sudah menjadi sejarah, kerana sekarang ini kita akan saksikan where the money drops. Saat atau jam RM40,000, sama ada anda akan bawa ke soalan berikutnya atau tidak. Kita saksikan. Konfirmasi saat. Where the money okay. drops. RM1,000,000. Jam saya lah. Kita berehat sebentar, keputusannya selepas ini. RM1,000,000 money drop, di mana Fazli dan Faizul sedang menantikan keputusan jawapan mereka di soalan keempat. Bagaimana dengan anda yang bermain secara online? Adakah anda juga kehilangan wang atau masih mempertahankan wang anda? Ingat, fikir, labur dan menang. Gunakan akal untuk menjawab soalan. Kita akan saksikan sekarang ini untuk Fazli dan Faizul di soalan keempat. Where the money drops. Okay. Anda masih lagi memiliki RM40,000. Sila ambil kembali wang anda. Fazli dan Faizul, anda masih lagi memiliki RM40,000. Anda sekarang akan bermain di soalan kelima, di mana soalan kelima anda hanya ada 3 pilihan jawapan. Kita akan saksikan sekarang ini kategori untuk soalan kelima. Pawagam dan pemimpin. Pemimpin. Yalah. Pemimpin nampak. Skop sikit. Pawagam banyak sangat. Kalau buat keluar wayang berarti. Bagaimana? Kita ambil pemimpin. Pemimpin adalah kategori pilihan anda dan ini adalah pilihan-pilihan jawapan anda untuk soalan kelima. Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Uthman Al-Affan. Saidina Ali Abi Talib. RM40,000 untuk dilaburkan di soalan kelima. Dan soalan kelima dari soalan ke-8 adalah antara berikut yang manakah Khalifah Ar-Rashidin yang kedua? Yes. Adakah Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Umar Uthman Al-Affan atau Saidina Ali Abi Talib? RM40,000 untuk dilaburkan. Sila laburkan wang anda. Saidina Ali Abi Talib, last. Saidina keempat. Saidina Uthman Al-Affan yang ketiga. Saidina Umar bin Al-Khattab adalah yang kedua. Confirm. Confirm. Kami letak RM40,000. Sekejap, sekejap. Kita fikir balik. Tapi selepas Saidina Abu Bakar, dia ada Saidina Umar. Saidina Uthman. 20 saat telah. Khattab. Yang kedua kan? Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. First Abu Bakar. Second. First Abu Bakar. Kedua. Umar, Uthman Al-Affan. Ketiga Uthman, keempat Ali. Dia Umar tak ada ketiga. Kenapa? Memang turut dalam itu. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fazli dan Faizul, anda telah melaburkan ke semua wang anda iaitu RM40,000 di pilihan jawapan anda Saidina Umar Al-Khattab. Kita akan saksikan sekarang ini hasil pelaburan anda, where the money drops.
Alhamdulillah. Terasa debarannya sampai ke sini RM40,000. Fazli dan Fazwa, sila ambil kembali wang anda. Yes ah. Yes. RM40,000 masih lagi dalam tangan anda. Saya confused antara dua jawapan tadi. Confused juga ya? Confused juga. Tapi tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah ya. InsyaAllah ini mungkin untuk anak anda. Kita akan bermain sekarang ini di soalan ke-6 dari 8 soalan. Dan soalan ke-6 kategorinya adalah TV dan sains. TV dan sains. Buat pertama kalinya saya nak minta tolong pilihkan. Saya hanya boleh berikan pilihan TV atau sains sebab saya dua-dua pun saya tak apa faham. Allah. Eh? TV pun tak faham? Saya selalu keluar TV. Okay. Saya tak tengok TV. Saya keluar TV aja. Jadi kategori pilihan anda adalah? Kita ambil TV kali ini. TV adalah kategori pilihan anda dan RM40,000 untuk dilaburkan di pilihan-pilihan jawapan berikut. 2003. 2005. Dan 2007. RM40,000 untuk dilaburkan di soalan ke-6 dari 8 soalan. Dan soalan ke-6 adalah, bilakah macam-macam Aznil memenangi anugerah rancangan talk show terbaik di ASEAN TV Award? Adakah 2003, 2005 atau 2007? RM40,000 untuk dilaburkan. Sila laburkan. Macam-macam Aznil. Macam-macam Aznil. Macam-macam Aznil. Masa telah bermula. Okey. Macam-macam Azni dia start around. Dan 2011. 20 saat telah berlalu. Sila berbincang. Tinggal 30 saat sekarang ini. 23, 25. Bilakah macam-macam Aznil memenangi anugerah rancangan talk show terbaik di ASEAN TV Award? 2003, 2005 di atau 2007? 2005 kerja lagi. Masa tu tak jadi talk TV. 2007 dah 10, start. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fazli dan Faizul, jika anda kurang yakin, anda sedang bermain di soalan ke-6, anda sepatutnya agihkan pelaburan anda. Kali selepas ini anda bakal bermain di soalan ke-7, tapi kita akan sekarang ini saksikan keputusannya. Sama anda akan teruskan perjuangan atau tamat di sini saja. Where the money drops. Tak pilihan jawapan masih belum diberikan keputusan. Kita saksikan sekarang ini. Apakah keputusannya? Where the money drops. Okay. Fazli dan Faizul, nasib anda begitu malang. Saya rasa terharu sebab anda telah bermain sampai soalan ke-6 dan saya berharapkan anda bawa pulang untuk cari mata anda. Tapi tepukan untuk Fazli dan Faizul. Mereka dengan beraninya telah melaburkan kesemua wang mereka sepatutnya diagihkan. Tapi anda telah bermain dengan begitu baik sekali hingga ke soalan ke-6. Fazli dan Faizul, terima kasih. Terima kasih kerana bermain RM1,000,000 money drop. Sekali lagi tepukan untuk Fazli dan Faizul. Dipersilakan. Yeah.
Hasan Azlira, selamat datang ke Sejuta Ringgit Money Drop. Assalamualaikum. Yeah, assalamualaikum. Dapat pegang. Ui, merahnya baju. Mesti hot, hot. Hot, sehati sejiwa. Dah berkahwin selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Hmm. Ada anak? Ada. Berapa orang? 2. 2, alhamdulillah. Laki perempuan? Perempuan and lelaki. Bagus, satu pasangan. Firdaus asyik ikut cakap je. Dah. Firdaus dan Azlira. My daughter named Fiona, you know? Ya ke? Ya. Because my husband suka you masa first time dulu. I pun suka you lah. Dengan suka ceritanya sekarang, sekarang Fidaus sukakan saya, saya serahkan sejuta ringgit ini untuk anda berdua. Ini duit anda sekarang ini. Touch now. Boleh? Can? Can? Boleh. Boleh sentuh duit anda. Hello? Ah. Ah, boleh, boleh. Memang kita nak bagi pun. Boleh. Ya. Yeah. Betul. Okay. Sejuta ringgit untuk Fidaus dan juga Azlira. Okey. Anda ada sejuta ringgit, saya ada 8 soalan. Anda harus menjawab 8 soalan. Ya, anda diperlukan melaburkan kesemua wang ini bagi setiap soalan. Setiap soalan anda diberikan pilihan kategori dan pilihan jawapan. Anda kena laburkan kesemua wang anda ini dalam masa 60 saat. Tetapi setiap soalan, satu petak harus dikosongkan. Jika anda tidak melaburkan kesemuanya, wang yang tidak dilaburkan itu, alhamdulillah, anda yang punya. Syekh Pakna lah tu. Baik, dah bersedia? Kalau begitu, mari kita bermain sejuta ringgit Money Drop. Fidaus dan Azlira, all the best to you. Kita bermain di soalan pertama dari 8 soalan dan soalan pertama kategorinya adalah lari dan tanah tinggi. Mana satu? Mana satu? Okey. You choose. I choose. Yes, okay. Yes. Lari. Wow. Tanah tinggi lah. Tanah tinggi kat Malaysia. Tak tahu. Okey, tanah tinggi bang. Tanah tinggi adalah kategori pilihan anda dan pastinya sekarang ini dengan sejuta ringgit ini adalah pilihan-pilihan jawapan untuk soalan yang pertama. Coklat. Kopi. Teh. Dan jus. RM1 juta untuk dilaburkan bagi soalan pertama. Dan soalannya adalah hijau, hitam, oolong dan juga boh adalah jenis apa? Adakah coklat, kopi, teh atau jus? Sejuta ringgit untuk dilaburkan sila laburkan wang anda. Okey. Kita tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanah tinggi, mestilah teh. Kalau kopi. Boh teh lah. Sejak bila pula ada coklat boh? 20 saat telah berlalu. Okey. Ready on. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal je lah. Okey. Betul. Teh. Confirm lah? Confirm lah? Oblong, boh, boh, teh, teh, boh. Hijau, hitam, oolong and boh. Boh. Teh, boh. Okey. Azlira dan Fidaus, yakin dengan keputusan anda? Yakinkan lah. Nak tamatkan masa? Tamatlah. Tamatkan baik. Kita tamatkan masa untuk Fidaus dan juga Azlira. You are dua orang couple yang agak cute lah sebenarnya. Very good. Itu cara bermain. Anda telah melaburkan sejuta ringgit di pilihan jawapan anda iaitu T. Azlira dan Fidaus, kita akan saksikan sekarang ini where the money drops. Yakin lah, confident lah. Bila pula orang makan coklat bowl? Ah, betul. Sila ambil kembali wang anda. Azlira dan Fidaus. Cita-cita anda membawa pulang sejuta ringgit untuk melangsaikan hutang. Hutang apa yang banyak sangat ni? Saya cuma ada hutang rumah aja sekarang. Hutang rumah. Hutang belajar. Hutang belajar. Yes. Bagus. Semoga berjaya. Kita akan bermain di soalan kedua dari 8 soalan. Dan kategori untuk soalan kedua adalah terbang dan pengenalan. I follow. Aduh. Terbang. My wife dengan cakap suami. Ayuh, dan kategorinya? Terbang. Terbang. Yes. Terbang adalah kategori pilihan anda. Ini adalah kategori pilihan Fidaus. Kita nak saksikan sebentar lagi.
Apakah pilihan-pilihan jawapan untuk anda di soalan kedua? Penyu. Wow. Gasing. Dan harimau. RM1,000,000 untuk dilaburkan di soalan kedua dan soalan kedua adalah logo Malaysian Airlines mengikut reka bentuk apa? Penyu, wow, gasing atau harimau, RM1,000,000 untuk dilaburkan. Ya kan? Persilakan, persilakan. Dia pilih, saya tak untuk berduit. Sukanya terbang. Saya suka terbang. Aduh. Baca balik soalan dia, tengok betul tak? Okay. You put di mana, I baca soalan. Malaysia Airlines dia harimau. Tapi sini dia sebut Malaysia Airlines. So Malaysia Airlines yang sekarang tau. Malaysia Airlines lah. Okay. Yang betul. Dulu harimau. I call duit je. Okay. You bagi jawapan. Okay, betul. Malaysia Airlines. Malaysia Airlines lah. Malaysia Airlines lah. Confirm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Azlina dan Firdaus, anda telah melaburkan RM1,000,000 di WOW. Dan sepatutnya anda tahu jawapan ini kerana anda berjumpa di Mas Academy, right? Yes. Waktu itu buat apa kat situ? Interview. Untuk? Customer service. Semoga berjaya. Anda telah melaburkan wang anda RM1,000,000 di WOW. Dan kita saksikan where the money drops. Belum lagi diberikan keputusan. Tenang. Debarannya terasa. Kita saksikan where the money drops. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. Kembali di RM1,000,000 money drop bersama dengan pasangan suami isteri yang begitu ceria sekali itu, Firdaus dan juga Azlila. Firdaus yang meminati For You To See. Dan kepada anda yang bermain secara online, anda juga boleh bermain bersama dengan isteri atau suami atau anak-anak dan hiburkan diri anda bersama dengan RM1,000,000 money drop dalam secara online. RM1,000,000 telah dilaburkan di WOW dan kita akan saksikan sekarang ini hasil pelaburan anda, where the money drops. Dengan begitu yakin sekali, sila ambil kembali wang anda. Firdaus dan juga Azlina. Dan untuk pengetahuan anda semua, logo Malaysia Airlines direka oleh Datuk Johan Arif dan telah diperkenalkan pada 15 Oktober 1987. Mengekalkan rekanya bentuk WOW bulan. RM1,000,000 untuk anda bermain dan sekarang ini anda dapat saksikan sekarang ini anda bermain di soalan ketiga. Baik, sekarang kita saksikan kategori untuk soalan ketiga adalah asing dan gelap. Mana satu? Mana satu? Asing atau gelap? Awak pilih. Saya pilih juga. Saya sokong. You follow from behind. Okey, asing atau gelap? Asing atau gelap? Sila pilih kategori pilihan anda sekarang ini. Bedal aja lah. Bedal. Nak gelap. Bedal aja lah. Gelap. Gelap. Pilihan Firdaus. Azlina sebagai seorang isteri yang baik ikut cakap suami. Kita akan saksikan sekarang ini pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Johor. Sarawak. Perlis. Dan Melaka.
RM1,000,000 untuk anda laburkan di soalan ketiga hasil pilihan Firdaus. Kita saksikan soalannya adalah, di manakah letaknya Gua Kelam? Johor, Sarawak, Perlis atau Melaka? RM1,000,000 untuk dilaburkan. Gua Kelam takkan kat Melaka. Takkan ada kat Melaka lah. Masa telah bermula. I just fikir. Sila berbincang dengan kuat, takut pasangan anda tidak dengar. Sila berbincang dengan lebih kuat. Gua Kelam, kita kita kena split. Johor, Kelam. Nak split now? Split kita now. Tolak je duit ni. Tolak, ha. Tak apa. Tak apa. Sure. Tiga. You nak mana satu? Ha? Yang mana? Kelam. Letak ajalah. Ha. Letak ajalah ya. Kelam Sarawak rasanya tak ada kot. Kelam Sarawak. Awak jangan main-main. Okey, okey, okay. Kita letak juga. RM1,000,000 ni. Okey. Anda ada kurang dari 30 saat sekarang ini. Melaka tak jangan ada. Tamak, jangan tamak. Tak apa, tak apa. At least something. Di manakah letaknya Gua Kelam? Johor, Sarawak, Perlis. Eh, betul ke Melaka tak ada? Betul. Melaka. Gua Kelam, Melaka tak ada. Awak kata tak ada. Tak ada kot. Awak yang pilih soalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Firdaus dan juga Azlira. Ini buat pertama kalinya saya saksikan peserta menyusun wang begitu cantik sekali. Bagus, anda menghargai RM1,000 anda. Anda telah melaburkan kepada tiga petak pilihan jawapan. Kita akan saksikan sekarang. Kita akan kira di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Maksud RM340,000 di Johor. 2, 4, 6, 8, 10, 11. RM220,000 di Sarawak dan bakinya di Perlis. Tiga pilihan jawapan. Yang pastinya sekarang ni anda bukan lagi bergelar jutawan. Tak apalah. Tak apalah. Kita akan saksikan sekarang ini where the money drops. Anda baru kehilangan RM340,000. Tak apa. Charity. Baiklah. Kita akan saksikan lepas ini adakah anda akan mendengar pilihan suami atau tidak. Where the money drops. Masih lagi memiliki RM440,000. Sila ambil kembali wang anda. Hari ini dalam sejarah, buat pertama kali saya saksikan pasangan paling gembira kehilangan lebih dari RM500,000. Yang penting masih lagi bermain dengan RM440,000. Kita bermain di soalan keempat. Tanya kerana anda telah mengagihkan pelaburan anda dengan begitu baik sekali. Itu satu tindakan yang bijak. Dan kita akan saksikan sekarang ini kategori pilihan untuk anda di soalan keempat. Borneo atau minat? Cara ke apa ke? Minat. Minat-minat. Okey, minat. 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 Saya minat-minat. Ah, minat. Azira minat Firdaus. Firdaus minat Azira dan Firdaus minat is for you to see. Yes. Dan untuk minat, ini adalah pilihan-pilihan jawapan untuk anda. West Ham. Fulham. Queen's Park Rangers. Dan Liverpool. RM440,000 untuk dilaburkan. Sila berbincang dengan kuat. Takut pasangan anda tidak dengar. Dan soalannya adalah, Tan Sri Tony Fernandes adalah peminat klub Liga Perdana Inggeris yang mana? West Ham, Fulham, Queen's Park Rangers atau Liverpool? RM440,000 untuk dilaburkan. Okey, okay. You nak tolak kat mana ni? Cepat, kita tolak. Dia invest kat Queen's Park Rangers.
dia invest kat sini. Betul. Masa betul. Telah bermula. Oh, cakap tak minat bola, tiba-tiba tapi tak, tak, tak. Soalan ni, Queen Park Rangers, dia invest kat sini. Tapi kalau dia minat, mungkin dia minat yang lain. Jika tidak yakin, agihkan pelaburan anda. Mana? Kejap eh. Nak agih ke tak? Anda masih ada lagi lebih kurang 30 kita saat. Kita ada Tan Sri Tony Fernandes adalah peminat kelab Liga Perdana Inggeris yang mana? Baru-baru dia beli. Yes, West Ham, Fulham, Queen's Park Rangers atau Liverpool? Okey, bagi sikitlah. Liverpool, dia minat, mungkin dia minat Liverpool, dia tak agak bila tu. You betul. Betul, kita try sikit. Ini tak ada terserai ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bidaus dan Azrila, anda telah melaburkan RM60,000 di Liverpool dan bakinya di Queen's Park Rangers. Kita akan saksikan sekarang ini where the money drops. Dia tak suka. Apa dah dengar apa? Apa dah betul tu? Queen's Park Rangers. Dia baca ni. Tapi kalau dia minat, soalan dia tak kalah. Queen's Park Rangers memang dia invest. InsyaAllah. Ada rezeki tak ke mana lagi. Dia cubalah. Tempat bayar hutang. No. Oh my god. Tan Sri Tony Fernandes merupakan peminat pasukan bola sepak West Ham. Namun begitu, dia merupakan pemegang saham kelab Queen's Park Rangers. Anda baru saja kehilangan kesemua wang anda. Begitu malang anda bermain, begitu baik anda tidak yakin anda agihkan wang anda. Tetapi mungkin nasib tidak menyebelahi anda. Azrila Firdaus, terima kasih kerana bermain di Sekitar Dekat Money Drop. Kita begitu bangga bersama dengan anda dalam rancangan kita. Dan di sini kan, kita teruskan sini. Dan kita berharap kita akan berjumpa di masa akan datang. Jadi jangan pula nanti tak minat 42C lagi ya. Pastikan anda terus bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Dan bertemu saya minggu hadapan, AC Mizal di RM1,000,000 Money Drop. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.